Sementara itu, caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional, Verrel Bramastra, berjanji jika terpilih akan serahkan gajinya untuk membantu mengurangi angka kemiskinan. Hal ini disampaikan Verrel dalam konsolidasi dengan sejumlah relawan dan tim pemenangan di kawasan Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Verrel Bramastra yang berlatar belakang artis ini berjanji akan menyumbangkan gajinya jika terpilih menjadi anggota DPR RI untuk diserahkan ke dapilnya. Dapil Jabar 7 yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kerawang, Purwakarta guna mengurangi angka kemiskinan yang dinilainya masih tinggi. Setelah keliling, saya ingin sama-sama mengajak semua masyarakat di Jabar 7, terutama millennials dan juga Gen Z, untuk tumbuh dari sisi pertama edukasi, dari pendidikan, kualitas pendidikan harus ditumbuhkan, dari sisi ekonomi UMKM harus dikembangkan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan lapangan kerja. Mas, kalau soal gaji, Mas, nanti gaji selama setahun bisa dikasih? Iya, itu boleh, nggak masalah. Jadi tadi sempat ditanya oleh salah satu rekan media, gimana kalau misalnya kepilih, mau nggak ntar gajinya dikasih buat masyarakat di Jabar 7 supaya mengentaskan kemiskinan. Terus kita nggak mikir lama ya, apa langsung bilang oke, nggak masalah, selama satu tahun insya Allah kalau saya diberikan amanah, gajinya boleh dikasih ke masyarakat di Jabar 7 melalui DPD Partai Amanat Nasional.